Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Galeri Project. Kali ini kami masih akan menelusuri kota Tanjung Pinang. Saat ini kami berada di kilometer 2 atau sebutan orang sini lebih dikenal dengan Batu 2, tepatnya di Jalan Brigjen Katamso. Dari info dan cerita yang kami dapat, diceritakan bahwa ada sebuah makam keramat yang struktur bangunannya berada tepat di bawah pohon besar, dan mitosnya makam tersebut dulunya berpindah tempat. Seperti apa kebenarannya? Ikuti terus perjalanan kami. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe channel Galeri Project dan tekan tombol loncengnya. Bantu juga bangun channel Galeri Project ini agar lebih berkembang ke depannya dengan like dan share video kami. Oke, pemirsa, Mbak Hitam sekarang lagi proses komunikasi interaksi dengan beliau yang ada di makam ini. Jadi kita ikutin saja selama prosesnya seperti apa. Nanti setelah Mbak Hitam selesai baru kita tanya-tanya, ada cerita apa yang disampaikan beliau yang ada di makam ini dengan Mbak Hitam. Nanti terus perjalanan tim Galeri Project. Pemirsa, Mbak Hitam tadi sudah melakukan proses interaksi dengan beliau yang ada di makam ini. Jadi kita langsung tanya dulu dengan Mbak Hitam nih, apa-apa aja yang Mbak Hitam nampak dan cerita apa yang disampaikan beliau yang ada di sini. Bisa ceritain dulu nggak, Mbak? Seperti apa sosoknya beliau? Baik, jadi sosok beliau ini kayak macam seperti sosok pendekar ya. Iya. Jadi dia menggunakan ikat kepala, tapi ada satu buah kayak macam permata di sini kan. Iya. Kayak macam ada bersinar cahaya juga. Jadi beliau ini ditugaskan memang untuk menjaga benda-benda pusaka yang ada di Pulau Tanjung Pinang ini. Berikut ada satu buah benda pusaka yang sedang dijaga oleh beliau, yaitu senjata tombak yang ada di
daerah Dompak sana. Ada itu, ya. Gitu. Dan keunikannya beliau ini, jadi ini di sini dulu posisi makam bukan di sini mas, jadi posisi makam itu ada di atas jalan. Gitu. Di atas jalan. Ada di atas jalan. Mungkin karena berhubungnya zaman, karena mungkin beliau pun sudah tahu bahwa akan ramai penduduk, akan mungkin beda zaman, mungkin beliau sudah paham gitu kan akan kedepannya. Jadi kelebihan dari atas izin Allah mungkin beliau jadi berpindah ke tempat ini. Oh seperti itu. Ya. Dulunya beliau ada di posisi pas posisi di atas makam, jalan sana. Posisi makam berarti ada di atas. Posisi makam dulu ada di atas jalan sana. Yang mungkin jalan yang segitiga sekarang lah itu. Simpang tiga sana itu. Sebetulnya kita ini pun posisi makam ini agak lain lah dengan makam-makam keramat lainnya yang banyak. Dia satu terlindung dengan pohon ini. Walaupun posisi makam ini berada di tengah pemukiman komplek kayak perumahan belakang ruko gitu seperti itu ya Mbak ya. Terus ada nggak cerita yang disampaikan dia selain cerita itu? Cerita yang disampaikan dia memang dulu katanya dulu itu banyak yang berziarah ke sini mas. Dulu kata beliau itu banyak yang bersilaturahmi ke sini, berziarah ke sini, cuman beliau mengatasnamakan bahwa beliau itu Datuk Ladang Putih. Datuk Ladang Putih. Dulu memang banyak yang ziarah, yang silaturahmi. Mungkin entah dari Malaysia pun banyak yang kesini. Mungkin entah kenapa sekarang sudah agak berkurang. Ada nggak dia ceritain tujuan orang-orang itu datang itu? Apakah memang sekedar ziarah atau ada niatan sesuatu yang kebanyakan aneh-aneh atau seperti apa? Ada nggak? Ya kalau kesana memang dulu mungkin orang ada juga sih satu dua mungkin yang niat tujuannya lain ya. Tapi kalau di sini bahwa menurut beliau, beliau itu memang kami di sini hanya membutuhkan doa yang dibutuhkan oleh beliau. Jadi datang ke sini hanya sebatas bersejarah, bersilaturahmi, memohon pertolongan sama Allah Subhanahu Wa Taala mendoakan beliau yang sudah meninggal agar diterima iman Islamnya. Karena apa? Karena setiap doa yang kita keluarkan itu Allah itu yang akan mengijabah setiap doa doa manusia, bukan beliau pun ataupun makam-makam keramat. Tapi ya ada makanya orang berziarah itu ya dalam arti beliau yang akan menyampaikan doa kita. Mungkin itu aja dari Mbah Hitamnya ya Mbah ya. Atau ada cerita lain nggak yang disampaikan dia? Kelebihannya mungkin kalau perjalanan beliau memang dulunya kata beliau itu memang ikut adil dalam peperangan yang ada di Pulau Tanjung Pinang ini. Cuman kalau sosok beliau bukan seorang prajurit tapi kayak macam seorang pendekarnya lah yang mungkin di atas prajurit lah. Pendekar-pendekar yang terpilih lah zaman dulunya. Ilmunya pun ya kalau namanya orang tua zaman dulu lumayan sakti-sakti gitu. Contohnya sekarang seperti ini gitu kan. Kelebihannya dan keunikannya pun kita udah nampak dalam kasat mata. Pohon beringin ini tumbuh tanpa ada satu akar pun yang rusak makam ini atau di tengah-tengah kan? itu dia Mbah yang sebetulnya tadi yang bikin saya ada di penasaran itu tuh seperti itu. Jadi pohon ini tumbuh besar tapi dia tumbuhnya itu di atas bangunan lamanya ini dan nggak merusak bangunan lama dari makam ini. Seakan-akan pohon ini akarnya juga pohon ini melindungi malah makin ngokohkan bangunan lamanya gitu dan nggak ngerusak makamnya itu. Yang jadi kita cuman balik lagi ke pemirsa jangan terus dengan seperti ini kita menganggapnya itu malah menjadi tempat yang tidak baik kita bawa ke tempat yang tidak baik justru yang seperti ini kita untuk mengenang beliau ini kalau memang dia ada andil di masa perangnya kerajaan kita cukup mengenang dia kita kirim doa seperti yang Mbah Hitam sampaikan tadi jangan kita malah membawa dengan ke arah yang tidak baik. Beliau memang tidak suka dengan datangnya orang-orang yang punya tujuannya nggak bagus gitu. Walaupun tempat seperti ini, tapi mungkin orang pemikirannya kalau tempat seperti ini mungkin lain gitu kan. Ada apa di dalamnya gitu. Padahal yang saya lihat dengan kebatinan saya, beliau itu memang sosoknya bagus juga lah. Kepribadian beliau bagus juga. Makanya tidak boleh ada yang niat tujuan tidak baik di sini. Kayak perasaan pun pas waktu datang setiap datang ke sini nih ngerasa seperti terlindungi. Ngomong-ngomong nih Mbah, pas lagi Mbah Hitam lagi coba interaksi di dalam proses interaksi tadi dan komunikasi tadi kan tempat jalan
Terus nengok di bawah itu kayak ada satu juga makam. Itu ada nggak sangkut pautnya dengan makam yang di atas ini? Oh, yang di bawah itu memang sahabat beliau juga, Mas. Oh, sahabat. Iya, sahabat beliau perjuangan. Cuma kalau masalah ini kita apa namanya ada di bawah level-levelnya gitu kan. Iya, iya. Jadi iya. Dia beliau itu yang di bawah itu masih bawahan Datu Hadang Putih ini. Jadi ceritanya tuh yang di bawah ini mungkin dia itu mengikuti atau nemanin perjalanannya beliau juga Datu Hadang Putih ini pas dahulunya, ya kan. Iya. Terus kita selain dari bentuk bangunan ini, ada nggak yang disampaikan beliau, entah pesannya atau seperti apa gitu, Mbak? Kalau pesan dari beliau ya itu tadi ya, Mas. Mungkin yang pertama tidak boleh dipakai hal-hal yang tidak baik ataupun didatangi orang-orang dengan niat tujuan yang tidak bagus. Iya, iya. Karena beliau sendiri, sosok beliau sendiri adalah dari mulai awalnya aura positif juga itu, Mas. Iya, iya. Dan di sini kelebihannya walaupun kita sampai malam tempat seperti ini, karena mungkin terkena apa auranya itu auranya positif semua. Iya, iya. Tidak ada yang namanya aura negatif gitu. Iya sih. Memang lain datang ke sini, apalagi ini pas kami berangkat tadi, kita berangkat tadi yang banyak, kita mungkin cuacanya itu lagi nggak mendukung di Tanjung Pinang ini pas hari ini, pas mendung. Tapi nyampe di sini rasanya entah kenapa nyaman apa, terus ada rasa kayak saya ini pribadi ya, kayak di rasa dilindungi di gitu. Di sini itu auranya itu positif, Mas. Jadi bukan berarti kita adem karena di bawah pohon, bukan. Ya, ya. Tapi ada juga dari aura-aura positif beliau ya, yang memang kalau di sini kita pikiran itu kita tenang gitu. Iya, benar. Ada di sini kita. Iya. Jadi walaupun datangnya maghrib sampai malam kita aura negatif tidak ada. Iya. Mungkin itu ya, Mbak ya. Jadi ikutin terus perjalanan tim Galeri Project. Oke, pemirsa mungkin sampai di sini aja perjalanan tim Galeri Project. Mungkin dari Mbak Hitam terlebih dahulu harapannya untuk kalau nanti setelah video ini kita buat ada orang yang berkunjung ataupun seperti apa, ada nggak yang ingin Mbak Hitam sampaikan? Ya baik, jadi yang saya sampaikan mungkin hanya sedikit aja lah ya, Mas. Pertama kita tergantung dengan keyakinan kita masing-masing. Yeah. Kedua kita tidak lupa kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yeah. Untuk apapun juga beliau adalah hamba Allah juga kan. Jadi hanya dengan adanya seperti ini kita ambil hikmahnya. Yeah. Dalam arti kita setiap manusia kita memang berziarah. Memang itu hukumnya sunnah juga sih kalau berziarah kita berziarah ahli kubur, mendoakan ahli kubur. Iya, iya. Kita hanya sebatas mendoakan beliau gitu. Iya. Jadi jangan disalah artikan atau jangan salah gunakan gitu kan. Dengan niatnya datang ke sini, pertama kita bersilaturahmi, kedua kita mendoakan beliau semoga diterima ya iman Islamnya, diampuni segala dosa-dosanya, ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam arti kita memohon yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada beliau juga gitu kan. Nah, mungkin saran dari saya pertama ya kita tolong dijaga tempat ini baik-baik dan kita datang ke sini mungkin bagi siapapun juga dengannya tujuan yang lebih baik lagi gitu. Yeah. Karena beliau sendiri memang tidak suka dengan datangnya orang yang meminta-minta hal-hal yang tidak baik. Iya, benar. Gitu. Jadi untuk kedepannya kita saling menjaga lah. Karena tempat ini kita kalau dilihat dari mata apa dari sisi positif kita keunikannya itu ya seperti ini gitu kan. Iya. Karena di dalam pohon beringin yang begitu besar ada satu buah makam keramat yang dikeramatkan di kampung ini. Itu aja mungkin kelebihannya. Iya, mungkin itu hanya pesan-pesan dari saya lah. Oke pemirsa, saya nambahin sedikit mungkin untuk yang baikam ini. Jadi ya seperti kami tim Galeri Project kenapa membuat video ataupun eksplorasi di suatu tempat yang seperti keramat seperti ini harapan kami biar pandangan orang tidak selalu menganggap tempat keramat itu angker, karena angker dengan keramat itu mungkin lain ya, Mbah ya, lain. Jadi nggak selalu wah setiap orang berkunjung ke suatu makam terus anggapan orang mungkin langsung wah orang ini pasti ada niatan seperti ini seperti itu yang aneh-aneh seperti itu. Jadi jangan langsung orang menjudge kita datang wah ke makam nih lagi pasti melakukan sesuatu hal yang buruk. Jangan seperti itu lagi. Kita harus
karena kita nggak tahu nih niatan orang datang ke situ tuh untuk apa, itu kita nggak tahu. Dan juga orang yang menonton channel kami, selama kami melakukan penelusuran, info-info yang kami dapat, cerita-cerita yang kami sampaikan, itu semua terpulang dari pemirsa untuk percaya atau tidaknya. Itu terpulang pemirsa untuk menilainya sendirinya. Karena untuk membuktikan suatu sejarah itu tidak cuma dengan satu sudut pandang yang kami lakukan dari segi mistis ataupun dari kita melakukan interaksi dengan hal-hal seperti ini. Karena harus ada yang namanya kita buka catatan sejarah, kita harus melakukan penggalian, bekerja sama dengan orang arkeolog, orang-orang yang lebih paham tentang sejarahnya. Jadi tujuan kami membuat film seperti ini itu untuk mengajak sama-sama orang yang menonton lebih peduli dengan tempat yang seperti ini, peduli seperti apa sih cerita orang ini. Kita ya itulah tujuan. Bisa mengenang sejarah masa lalu itu. Oke, mungkin itu aja ya Mbak ya. Jadi tetap ikutin terus perjalanan Galeri Project. Jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa juga tekan loncengnya. Jadi ya kami lebih bersemangat untuk buatnya. Nah, untuk yang pemirsa bakalan komen nantinya, mau niatan mau komen ataupun apa, sebelum komen jangan di skip-skip dulu ya video-video kami, ataupun jangan lupa nengok-nengok video perjalanan kami, penelusuran kami sebelum-sebelumnya. Jadi tahu nih maksud dan tujuan kami seperti apa. Jadi jangan salah komen, dan diharapkan komen yang membangun itu betul-betul membangun untuk channel Galeri Project kedepannya itu lebih bagus. Kami ucapkan terima kasih. Mungkin itu aja ya Mbah ya. Ada lagi Mbah? Nggak ada. Udah, cukup. Cukup ya. Oke. Kalau begitu, sampai jumpa di penelusuran tim Galeri Project selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.